One, two, three, mother. Abaseng lah boy. Go lu. Hijau ni. Wajingan. The best. Dua. Hijau. Dua. Minggu lu. Nih gua kasih jempol nih. 4 nih 5 10. Sama kaki gua nih. Woi, udah pada unsubscribe belum? Jangan subscribe lah anjing. How is making somebody kill Vin Gimang? Alright ya. Tidak disangka, tidak diduga-duga ternyata update-nya ini lebih cepat 2 hari guys ya. Padahal kemarin itu tulisannya tanggal 17 dan season reset itu tanggal 17 juga. Tapi ternyata udah di-update sekarang guys ya. Mungkin udah lebih stabil sekarang ya, udah bisa dipakai gitu ya. Nah, kalau kalian yang suka nontonin konten Advance Saver gua, kalian pasti udah tahu ya penjelasan-penjelasannya apa aja sinergi baru ya, hero-hero baru yang ada di Magic Chess saat ini guys ya. Seperti yang kalian lihat, Lightbone udah enggak ada, Abyss udah enggak ada. Untung kita kemarin udah sempat kontenin ya guys. Dan di sini ada beberapa sinergi baru guys ya, kayak Saber, Whimslayer ya, Forsaken Light, Scarlet Shadow ya, sama Astromancer. Astromancer cuma satu guys, SS doang ya. SS ini udah di-adjust lah hitungannya. Tadinya yang Astromancer ini bisa nge-heal 3 HP commander, sekarang jadi cuma 1 HP. Plus mananya SS juga udah diperbanyak, jadi heal-nya ini ya cukup lama gitu guys ya. Maksudnya buat dia ngisi mananya tuh cukup lama karena mananya lebih banyak gitu. Nah, di hari pertama update kita mau buat apa guys ya? Jujur aja ya, gua mau Muntun yang nentuin guys ya. Jadi kita bakal pakai boost 3 ya. Kita lihat apa yang dikasih sama Muntun ya untuk hero legendnya, itu yang bakal kita hyperin guys ya, yang bakal kita pakai gitu. Oke, jadi buat kalian ya yang mau top up seperti biasa, langsung saja ke emelistore.id ya. Kalian bisa langsung klik link di description atau enggak langsung ketik aja emelistore.id, nggak usah pakai www, nggak usah pakai http, langsung enter, kalian bisa langsung top up di sana guys ya. Dan ya, langsung saja kita gaskan ke game ya, let's go. Alright, kita yang one and only make boost 3 ya guys ya. Semoga wangi ya. Cuma nggak tahu ya, kita bakal main apa. Cuma gue bakal coba ambil paling lancet dulu guys ya. Masuk ke Swordsman ya, masuk ke Whimslayer. Jadi kalau dapet link ya kita bisa jadiin ya. Kalau enggak ya kita bisa transisi ke yang lain gitu. Ntar kita coba ambil-ambilin juga kayak mungkin kalau dapet Freya atau yang lain ya. Siapa tahu ntar kita bisa jadi bikin Norton Veil juga ya, atau kita bisa bikin WM juga ya. Oke, ini awal-awal kita ambil langsung Lancelot ya guys ya. Let's go. Ya, atau kalau bisa dapat banyak Mino, kita bisa bikin Hyper Mino juga guys ya. Kita awal-awal biar Muntun aja yang nentuin guys ya. Lu mau gue main apa tuh, gue ikutin ya. Ada palir 2 biji, let's go. Oke. Wih gila, ini sepaketnya udah menuju ke arah-arah Swordsman Whimslayer nih guys ya. Alright, let's go. Awal yang baru untuk Magic Chess ya. Kalian pasti yang udah lama-lama ini udah pada menunggu guys ya. Kevin Gimang KW. Cocote. Bisa dibilang update yang sekarang ini nggak susah guys ya. Ini bisa dibilang gampang guys ya Magic Chess-nya. Mungkin kalian yang udah lama nggak main, main lagi sih pasti lebih gampang pelajarinnya guys. Ini kita pasang dulu. WK, WK, WK. Korban slot, korban slot. Ada Freya juga guys. Ini kalau menang kita ambil Freya guys ya. Kalau ntar kita dapat bahannya boleh juga lah ya. Konten nggak bang? Nggak. Yuk, ini maksudnya menang ya guys ya. Let's go, Casey dia tahu cakep sekali. Tuh iya, Saber yang sekarang ya. Ngeri ya guys ya. Freya kita ambil dulu coy. Kalau Saber yang dulu kan pakai ulti gitu. Cuma ya harganya murah 1 gold gitu guys ya. Ultinya emang bisa damage-nya gede ya. Cuma kalau ini kan lebih ke area gitu guys. Wih, ada perangko juga coy. Ya wait, kita ambil guys ya. Untuk cuan-cuan malincuan. Sama kata kenapa ya, di patch yang baru ini untuk cuan-cuan malincuan, kalau gue sih lebih prefer ke future tech guys ya, bukan ke Blast Bounty lagi gitu. Yang pertama Blast Bounty dia udah gak ngasih 15 gold. Evo-nya udah gak ada, udah gak ada Evo guys ya. Jadi gak ada lo dapat 15 gold ya, cuman modal naro doang gitu. Udah gak bisa lagi guys. Yang kedua adalah ya, Layla di Jablen Latus udah bukan Blast Bounty lagi guys ya. Jadi kalau biasanya kalau kita main Blast Bounty kan enak main sama Gunner guys ya. Kalau sekarang ya agak campur-campur gitu guys ya. Franco, Aldos ya. Terus ditambah siapa sih? Ustaz Congomat. Kita cumi-cumin dulu dia guys ya. Ustaz, kita timbuk lagi. Gak ada scary-scary ya. Aduh, udah gak bisa, cok. Momen timbuk-timbukan dia, guys ya. Oke, ini kita 9 gold, guys ya. Ini hero-heronya kepake semua sih, guys. Kalau ada bahannya, kita bisa langsung jadi Norton Veil ya. Ada si Nata ya. Kita udah bisa fitur tech nyala. Cuan-cuan ada Link ya. Kita udah bisa jadi langsung pas Swordsman, guys ya. 4 Swordsman, 3 Whimslayer, coy. Ya, kalau ada Sun ya, gak tahu guys. Ini belum ada sih Sun-nya. Gak jauh-jauh, paling kita tinggal ngambil-ngambilin kadia-kadianya aja paling ya. Yuk, let's go. Tapi ini kalau kalah, gue jual siapa guys ya?
Kalau kalah gue jual Haya dong berarti ya. Kalah cok, kita jual dulu kelayanya ya biar tetap 10 gold guys. Gue jual Haya. Aduh, link 2 biji cok. Gue jual Hayanya, basri. Gak jadi dong pas sosmen guys. Cocote. Oke, yang sih dapat item guys ya, masih lumayan ya. Ini enaknya guys ya, yang di sekarang ini tuh. Ya ini emang udah lama sih ya. Udah banyak lah itemnya, jadi gak usah takut guys ya. Cuma kayak tampilannya itu jadi kayak ada mengecoh gitu guys ya. Nah ya, ini ada Nata guys. Kalau dulu kan namanya apa sih, slot itu ya, itu bakal ada di pojok sama pojok ya guys ya. Kalau sekarang nih agak bisa ke random gitu loh guys. Kita cuan-cuan maling cuan dulu guys ya. Nih yang lain nggak kita pakai paling ya. Kita jual aja. Oke, dapat Cyclops guys, kita jual aja ya. Langsung 21 gold ya. Bersiap untuk cuan-cuan maling cuan ya. Berarti ini kita bakal bikin Swordsman ya. Swordsman sama Wimslayer guys. Sisanya mungkin kita bisa ke Astro ya. Bisa ke macam-macam sih guys ya. Mungkin ke elementalis bisa nambah lagi ya. Cocote basreng. Kayak duit kita tanggung nih guys, 32 guys. Kita kasih Nata dulu kayak ya. Cocote melon. Nah ini minimal nih nanti pas ronde creep kita harus udah ngaktifin Wimslayer 3 biji guys ya. Biar ada chance kita buat dapetin starter Wimslayer ya. Ya bismillah, semoga keluar link. Aduh malah sun. Cocote. Waduh, apa kita beli aja linknya guys ya. 5 gold sih lumayan cok, ngirit 5 gold cok kalau kita nunggu ya. Cuma bahaya nanti kita malah nggak dapat Wimslayer guys. Kita ambil satu deh, nggak apa-apa ya. Keluar modal 5 gold lah guys ya. Soalnya di round creep yang pertama ini nggak mungkin keluar starter yang 4 sinergi guys. Udah pasti yang 6 sinergi ya. Jadi chance-nya paling nggak ke Wimslayer gitu. Nggak mungkin keluar Swordsman. Itu belum bisa jadi 4 Swordsman cok. Gara-gara Haya kita jual tadi. Demi memenuhi cuan-cuan maling cuan ya. Gak mau rugi anjing gua. Yuk bismillah ya, semoga Wimslayer guys ya. Semoga nanti di Swordsman-nya ya, yang di keduanya keluar Swordsman yang ketika lu ngekill ini 80% mana guys. Wah itu sih imba guys ya. Itu udah link unlimited ulti sih udah no kill guys. Oke ada Berserker Fury ya, kita kasih ke link ya. Wimslayer yang mengeliminasi mendapatkan memperoleh efek sinergi. Ini kalau kita memperoleh efek sinergi gini, kelihatan nggak ya sinergi jadi numpuk gitu nggak ya? Apa cuma dapat efeknya doang tapi kayak logo-logonya nggak keluar ya? Kepo juga sih gua nih. Berikutnya 41 guys ya, kita pasang deh 2 biji linknya guys. Walaupun hero kita masih kurus krempeng cengkreng meyeng ya, santai guys ya. Yang penting kita fokus up level ya. Oke lumayan cuan lagi 3 gold guys. Yuk. Nih, boost 3 sih pasti meta guys ya. Di patch yang baru ini soalnya hero legendnya banyak banget yang bagus-bagus anjir. Apalagi kalian yang belum pernah main di Advance Server guys, udah pasti penasaran ya. Pengen nyobain Sun terus Mino gitu ya. Kalau yang lu nyari sendiri hero legend tuh agak susah kan. Kita masukin monyet dulu deh guys ya. Kita ambil ya. Kita di level 7 coy. Cuan-cuan maling cuan. Udah pake apa? Archer Kadia guys ya. Yoi. Ini penonton Kelvin Gimang sejati. Dia apal sekali guys ya. Ini kalau kontennya di ini ya, pasti dia nonton nih guys. Woi korban slot ya. Tobat-tobatlah anda ya. Jangan banyak-banyak main slot guys. Karena judi itu merusak guys. Let's go. Nah, anjir cok, di carry-carry hero kurus krempeng guys ya. Bintang 1 cok, hari-hari Sun sekarang. Pasti sih, gue juga kalau nggak itu pasti bikin Sun guys. Kalau belum pernah main ya, apalagi ngeliat konten-konten orang gitu. Masih pada penasaran. Ngeliat orang ada yang kontennya tuh Sunnya sampai banyak banget, sampai damage kayak gila. Pasti ada rasa ingin coba gitu ya, penasaran. Makanya ngeliat orang banyak yang main Sun sekarang tuh wajar guys. Pengen ngeliat sebisa, semana sih gue bisa sampai ngumpulin Sun sebanyak apa gitu guys ya. Bisa bikin kage bunsi sebanyak apa, pasti kayak gitu sih. Kita jual-jual dulu ya. Ayo. In link with us, guys. Cot. Aduh, damage-nya masih kurang, guys. Aduh, ditimpuk cok uling gua cok. Nggak ada scary-scary-nya lu, boy. Cocote nih, tebar nih ya. Ini banyak banget guys yang bisa kalian explore ya. Yang bisa kalian coba di sini guys. Gue yakin kalian nih pasti seneng dah. Yang udah lama nggak main, yang udah pensi Magic Chess, lu main lagi gue jamin seneng guys. Tuh lihat ya, bagian slotnya sebelah situ guys. Kita ambil ini deh ya. Kalau biasanya kan ya, lu di pojok-pojok gitu ya, slot ya. Kalau sekarang nggak guys, tuh ada di situ. Kita belum dapat Haya lagi guys. Ada Claudio, Esme, Franco guys ya. Kalau masih ada Evo sih udah nikmat banget tuh cok. Nah ini kita
ini dulu guys ya. Level 8 kita guys. Abis ini kita udah mulai bisa ngeroll sih. Supaya dari tadi nih gue cuman up level doang guys. Cuman bergantung sama link bintang 1 doang cok. Oh ketemu lagi nih korban slot, let's go. Oh dia mau bikin Kagura Titan nih guys ya. Nggak ada scary-scary-nya boy. Kagura Titan. Cot, Casey DTO link. Sekali lagi. Ayo, jurus pengencrotan. Diar. Aduh, Link, mentret cocote. Mana berak sekebon. Ini jual dulu. Slow, darah kita masih 42 guys ya. Ada Xbox, kita bikin ini dulu guys, ini jual dulu deh. Gak usah pakai monyet guys. Ada Hanzo, Lance. Oh ada Kimi guys. Ini kita udah bisa bikin Wim Slayer sih guys, 6 ya. 6 Wim Slayer tuh OP guys ya. Kalau kalian ada yang belum tahu atau gak nonton konten gue guys ya, 6 Wim Slayer itu efeknya kalian bisa ngambil darah 15% ya, sama attack musuh gitu guys 30%, jadi hero kalian bisa darahnya tebel, bisa attack-nya jadi gede banget gitu. Kalau ngekill ya. Ayo Link, masih bisa, slow. Jurus pengencrotan. Dar, cakep sekali, lu lihat tuh guys ya. Link gue darah 10.000 guys, attack-nya 1.100 ya. Ayo bunuh wawannya dulu cok. Wih, masih bisa. Nice, ah cocote bukannya wawannya dulu cok, jurus pengencrotannya. Waduh keluar lagi, monyetnya keluar lagi guys, udah gue jual tadi. Eh bentar, ini kita mesti aktifin sosmen dulu deh. Supaya ada chance keluar stako sosmen ini lebih gede guys. Ini bahaya juga sih, darah gue 29. Eh ini gue udah pasang ke ini, lance guys. Bisa lah ya, kita pasang di, lance. Kita pasang di linknya tuh lagi. Ntar kalau bintang 2 pasti kebuang satu, salah satu guys. Esklaw boleh lah, esklaw lah. Come on baby, let's go baby. Waduh, ada Kadia, ada Astro guys. Kita lihat dulu deh dapatnya apa nih guys ya. Kita lihat dapatnya apa. Aduh nggak ada sosmen guys. Ada elementalis tapi guys. Gunner sama ini sih nggak kepake cok. Paling masih pakai elementalis nggak bisa guys. Ini kita nyalain Kadia kali ya. Ada Luoyi sih, Luoyi Kadia elementalis. Kalau gue nih kita jual dulu deh. Ada Ergol 29 guys. Kita biar nyalahin ini ya dulu ya. Ambil Kadia ya. Boy emang berjodoh gue masun guys ya. Ini kita ganti dulu. Linknya belum gue kasih Kadia guys. Sabar ya. Oke slow. Everything is still under control kah? Oh tidak. Aduh. Wih belum mati cok. Wih Linggo masih bisa. Nice. Bunuh dulu Casey DTU. Lihat guys, 13.000 darahnya udah. Bintang 1 guys ya. Masih bisa. Ulti. Jus pengencrotan. Dar, cakep sekali. Aduh cocote. Gak apa guys. Ember, Kimi, ayam bisa mana cok? Doi bintang 2, oke. Ini kalau dapat kristal elementalis nih kita bisa bikin lingka dia elementalis guys. Untuk mengganti star core sosmen yang nggak kita dapat ya. Yuk, waduh ngeri banget nih, ngeri banget nih. Linggo jangan sampai mati cok, Linggo jangan sampai mati. Linggo jangan sampai mati, kita lihat, oh nggak ada guys. Ini Linggo dari tadi udah ngebunuh ya, cuma nggak kelihatan dia dapet apa ya, sinergi apa gitu nggak kelihatan guys ya. Cuma kayaknya ada efeknya gitu, efeknya doang, cuma nggak kelihatan logonya ya. Logo dia dapet sinergi apa tuh nggak kelihatan guys. Nice, masih menang. Masih ya, yuk Link, anjing lah, Link nggak keluar-keluar cok. Kita pasang dua lance deh, kayaknya juga belum ada guys. Dari Eudora kita bisa nama elementalis kayaknya. Yuk, let's go. Sumpah dari tadi gue di carry Link bintang 1 guys. Kita lihat ya, Link darahnya nambah terus, 95 jurus pengencrotan. Dar, nggak ada yang mati anjir. Kurang damage-nya guys ya. Linggo masih kurang damage-nya. Oh, udah naik, ngekill dikit-dikit lumayan. Link, jurus pengencrotan. Nice. Ayo, please jangan mati. Regen. Jurus pengencrotan. Nice. Casey DTU mencret bos. Kita cumi-cumiin dulu dia guys. Anjing sini deg-degan juga cok. Link kita masih bintang 1 guys. Sumpah. Waduh anjing itemnya bagus-bagus lagi. Cuma kita butuh slot guys. Lalu diambil. Kita ambil slot yang ini guys ya. Cocote. Ada Astro. Dua kali kayak tadi ada Astro guys ya. Kita udah megang Kadia sih. Kita level kali ya. Biar aman dulu guys. Monyet ya, 2 biji monyet ya. Lumayan buat buying time, lumayan lah guys. Satu lagi. Kita masukin cyber deh. Ini aja lah. Linknya 2 biji guys. Tahan satu ronde lagi. Kita udah bisa pakai boost 3 nya guys ya. Sumpah ini belum 4 swordsman loh guys. Sumpah ini sih bakal jadi combo buat ngepush sih ini. Swordsman apa Wim Slayer guys. Percaya sama gua. Ini bakal jadi combo laris nih. Cok, cakep sekali Link. Jus pengencrotan double call.
Tol. Hup. Mati dulu, cakep. Oh, gila nih efek nambah darahnya sih, nyolong darahnya sih. Sangat amat imba ya guys ya. Aduh, gue jangan ngomong imba deh, ntar bentar lagi di nerf nanti guys sama Muntun. Ayo, please, please, ling, 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 ling. Ah, cakep, ada sebiji lumayan guys. Oke, yang penting bintang 2 dulu ling gue ya guys ya. Gue rada tenang nih, kita butuh. Nah, ya busa keluar juga loh, anak setan, anak setan. Ngambek dia coba abis gue jual tadi pagi-pagi. Kadianya 3 lumayan lah ya. Ling, Wim Slayer, Swordsman, kadia. Kita kembalikan ling seperti zaman dulu guys ya. Zaman dulu Dragon Altar guys, kalau ini Kadia ya. Kayak season kemarin lah ya. Kita kembalikan sinergi Link menjadi Kadia. Jurus pencoklat dar. Kita lihat darahnya 15.000. Sat, sat, 16.000. Cot. Aduh, aduh, bobo load kamu ya. Jurus pencoklatan dar, cakep sekali. Aduh, aduh, aduh. Oh, enggak ada rasa guys. Geli, 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 geli. Geli 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 bos, geli bos. Lu mamam nih coy. Mencet, wak 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 wak. Gue butuh ini sih, butuh life steal guys, tetep kayaknya guys ya. Wah, ada Kadia lagi cok. Bisa 6 Kadia gak nih? Ada elementalis juga tapi Kesana 2 biji. Galau gua nih guys, galau nih guys. Kita ambil dulu nih Kadianya deh. Ada jilong lagi. Abis ya duit kita cok. Kita ambil Kadia aja deh. Ini kalau 6 elementalis sih kayaknya gak bisa guys. Tapi kayak kalau 6 Kadia sih bisa ya. Ayo, ling, 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 jangan mati. Jurus pengencotan. Dah, cakep sekali, darahnya nambah lagi. Nice, GC dia, Teo. Lihat guys, penuh lagi darahnya, coy. GG gimang ya guys ya. Ling Wim Slayer is the best, coy. Ada jilong, ada ling lagi, cok. Kayak bisa nih guys. Jadi dia 6 kadia nih bisa nih guys. Slot kita udah dapet ya, cok. Kalau dapat satu kristal lagi bisa gua guys. Ntar lagi Fatbox nih ya. Dapat kristal Wim Slayer atau enggak kadia lagi jadi guys. Kevin gimang jitter ya deh. Ayo, let's go, kasih dia Teo boy. Kasih dia paham guys ya. Jurus pengencotan yang sesungguhnya. Yuk, kasih dia Teo. Aduh, ling gua, ling gua, ling gua, ling gua, jangan mati. Ling, 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 please, please. Jurus pencotan. Wow, GG gimang nambah lagi darahnya, cok. Wah, imba sekali emang ini ling ya, guys ya. Wah, gila, cok. Ling gua, cok. Darah udah sekaratul maut, guys. Untung ada ini, guys. Guardian Helmet, guys. Ada regen-regennya lumayan, cok. Bentar, ini elementalisnya nggak usah, guys. Gagal, kita nggak bikin elementalis ya. Jadinya Kadia nih. Wawan. Lance gua bintang 3, guys. Akai. Oke, kalau gitu wawannya... Lance gua jadi, cok. Bentar, bentar. Gua jual apa dulu nih, guys. Nah, ini Akai nggak usah lah. Nah, Lance bintang 3, guys. Ya, lumayan, guys. Kita kasih ini deh. Pengaman, guys. Ling gua ya. Pakai Winter, gua takut-takutnya kayak tadi, guys. Tiba-tiba hilang kan, nggak jelas ke setrum Eudora gitu. Ngeri-ngeri nyoy. Cakep sekali. Lance, GG gimang guys ya. Kesi dia TU boy. Yuk, trot. Nice, kita pulangkan dia ya guys ya. Oh, kita mirror kita juga menang cok. Kita lihat guys ya. Ada dua-duanya coy, pak coy. Kadia Wim Slayer. Wah, gila guys. Gila, jadi cok. Nemu Wim Slayer, nemu Kadia guys ya. Dua dragon guys. Dua-duanya kan lambangnya kayak naga-naga gitu cok. Ini kita kasih saber kali ya. Nah, gila. Ling, wah Ling bisa bintang 3 gak nih? Ini sumpah sih kalau bisa bintang 3 sih imba banget cok. Nemu Wim Slayer pas Wasman Ling bintang 3 udah imba guys. Apalagi tambah Kadia cok. Nah, ayo lihat ya. Saat ini Linggo masih bintang 2 nih guys. Tapi nyala 6 Kadia, 6 Wim Slayer guys. Cepot. Efeknya ini lagi ya. Dia ngambil sinergi orang lagi. Gue gak tahu ya. Ngambil sinergi orangnya gak kelihatan apa aja yang keambil sinerginya. Gue gak tahu, gak paham guys. Yang pasti sih ini kayaknya jadi lebih sakit dan segala macam ya. Guys, ini Teo boy. Cepot. Mencet gak tuh ha? Mencet gak lu? Berak sekebon. Wah, sisa 2-2. Ling, oke, cakep banget coy. Dua lagi. Wah, ada Sun. Oke. Wah, nih guys. Nih kalau dia nggak mati guys ya. Bintang 3 dia itu. Bintang 3 ini. Shock Rodi ya, nih Rodi. Ini kalau dia nggak meninggoy guys. Ada chance kita buat Ling bintang 3 nih. Yuk. Kita cash it. Paham ya guys ya, bro. Dai. Waduh, Ling gua. Untung ada Winter guys ya. Ayo dong. Bunuh dulu, bunuh. Waduh, Ling gua. Ling. Ling, jurus pencotan, ceprot cakep, nice banget guys ya, langsung darahnya numpuk lagi guys.
Salah klik gue tadi, malah klik lanci anjing. Sisa 6 dia guys, ada kesempatan buat link kita jadi bintang 3 guys. Ini kita butuh clone sih guys. Yuk please 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 ya. Clone 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 clone. Wah anjing tebel banget cowok ini loadnya. Yuk 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 clone yuk bisa yuk. Ada Astro lagi cok, anjir. Wah gila guys. Berarti kasih Astro mulu, cuma kita nggak butuh guys ya. Kita butuhnya bintang 3 link nih guys. Gak usah pakai Astro-Astroan cok. Sebiji lagi aja, masih ada 5 cok. Nah ini dia guys ya. Oke waktunya kita menghabiskan uang. Gak ada, oke. Kepake kan, clone-nya. Nice, link bintang 3 Kadia Wim Slayer. Bentar ini kita kasih. Gak usah dah, Guardian helmetnya ganti guys. Bentar gue. Ini daman guys, aman parah nih. Aman tenang dan damai guys ya. Let's go KCDTU guys ya. Kekuatan link bintang 3 Wim Slayer Swordsman Kadia. Kadia aja 6 nih bos. Kita balikan si Nelgin Link seperti dulu. Dar, lenyap semuanya. 130.000. Waduh anjing, anjing rekaman gua cok. Wah ini dia masih bisa lagi, anjir lah. Tiba-tiba kelamaan guys ngerekamnya guys. Matchnya anjir. Aduh cowok-cowoknya ada yang kepotong. Basreng. Rekordannya tiba-tiba keputus tengah guys. Yes, udah mencapai batas maksimum anjing. Batas maksimum memori handphone. Cocote ya. Aduh tapi gak apa-apa guys ya. Pas banget di terakhir lagi pakai memorinya penuh. Basreng. Yaudah gak apa-apa ya. Yang penting link kita jadi bintang 3 guys ya. Awal konten update baru kita langsung kasih link bintang 3 Wim Slayer Swordsman Kadia guys ya. Gacor parah coy. Oke jadi sekian dulu guys ya video kali ini. Thank you banget buat kalian semua nonton. Kalau kalian dari kesan-kesan lain komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching dan stop playing. Stay with Kelvin Gaming.